Live Piala AFF 2020 Match Day 2 Group B, Timnas Indonesia versus Laos secara langsung RCTI mulai digelar pada Minggu 12 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Link live streaming video.com. Ya guys, pasukan Sintayong telah dijadwalkan untuk berhadapan dengan salah satu lawan yang tidak boleh dipandang remeh. Siapa lagi kalau bukan Laos. Kedua tim harus saling berhadapan satu sama lain di Bishan Stadium, Singapura. Kemenangan jelas menjadi ambisi utama Timnas Indonesia dalam laga ini demi memperbesar peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya, sebelum laga dimulai, skuad Garuda masih tertahan di peringkat 2 klasemen sementara grup B dengan total raihan 3 angka. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong pun menginstruksikan agar para pemain depan skuad Garuda tampil agresif di depan gawang kala bersua Laos. Kepada media, beliau mengatakan seperti ini. Pastinya tidak akan ada perubahan untuk filosofi permainan. Saya akan meminta para pemain depan untuk meningkatkan jiwa haus gol. Meskipun sudah mencetak 1 atau 2 gol, tetap harus haus akan gol. Jadi, kalau dapat peluang yang baik, harus bisa mencetak gol. Ucap Shin Tae-yong. So guys, menarik tentunya untuk kita tunggu berapa skor akhir untuk pertandingan ini. Kalau admin sih, prediksinya pertandingan ini bakal berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Nah, jika admin memprediksi pertandingan bakal berakhir dengan skor 5-1, bagaimana dengan prediksi kalian? Kalian bisa menuliskan prediksinya di kolom komentar, namun jangan lupa untuk menyertakan juga apa alasannya.